Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak start balik projek kita yang terbengkalai, iaitu projek menukar kaler motor ni. Stay tune, okay? Aku dah plan lama dah sebenarnya nak tukar kaler motor ni, tapi tak kesempatan lagi sebab sibuk kerja tu dengan banyak lagi projek-projek lain. So menangkan ni cuti raya haji ni, aku ada cuti panjang sikit. So bila aku meneruskan projek ni, barang-barang semua dah beli lama, cuma tak pasang ni lagi. So harap projek ni aku buat seorang-seorang ni berjaya lah. Okay, aku nak tukar semua cover set dia ni, nak spray, nak tukar color floresen kuning tu. Kita tengok hasil dia nanti, okay? Setelah hampir sejam setengah berhempas pulas seorang-seorang, berjaya juga membogelkan motor ni. Gila banyak skru, banyak nut. Kecendang jugalah 2-3 kali ni patah. Ada yang patah. Harap pasang balik nanti tak ada yang tak cukup lah. So mari kita teruskan projek kita. Oh, kita take file dulu, minum air ke apa, baru kita sambung balik, okay? Okay guys, cukup setakat hari ni. Okay, setakat ni aku dah berjaya buka dan dah gosok semua set ni. Mungkin sampai malam aku buat, setengah hari juga adap benda ni. So esok kita sambung untuk hari kedua pula. Esok kita akan start spray and decoat. Kalau sempat kering, kita terus tembak colour. Ada part yang aku tak gosok lagi, macam contoh part belakang ni, sebab aku tak tahu part belakang ni boleh gosok saja ataupun kena primer juga. Esok aku tengok macam mana. Kalau boleh gosok, aku gosok. Kalau tak boleh, kena beli spray primer lah. Alright guys, kita jumpa esok, okay? Motor dah togel ni. So memang tinggal kat rumah macam ni je lah nampaknya. Assalamualaikum guys. Hari kedua untuk projek YRG ni. So cover set dah gosok, dah cuci, tengah nak jemur. So sekejap lagi kita start spray lah kot. Kita start undercoat dulu, lepas tu baru kita akan spray colour. Harap-harap panas ni bertahan sampai ke petang lah. So boleh cepat lah kering set aku ni semua. Banyak part ni, tak tahu boleh siap ke tak hari ni. Okay, stay tune, okay? Kat Shopee beli semua colour terus. Kuning ni untuk undercoat dia. So yang ini colour untuk clear, spray clear. Dan ini colour floresen dia. So
Aku tak tahu, aku dah pakai color. Aku memang berminat dengan color anchor ni sebab color anchor ni kualiti dia bagus. Sebab sebelum ni aku ada pakai color samurai. Nampak tak yang hijau tu? Yang hijau megang dengan tepi tu aku pakai color samurai. Tapi color dia tak cantik. Aku siap tak, siap apa? Spray balik dengan color anchor baru dia naik color tu. So aku akan stay dengan anchor je lah. Dia pun samurai mahal. Hasilnya belum tanpa stiker, belum clear lagi. Boleh lah nak kata perfect tu tak lah, tapi not bad lah kata. Boleh, kita next seterusnya. Selesai undercoat. Tinggal set kepala je belum. Belum besar sekali. Ini macam dah kering, macam dah boleh tembak clear je. Ni memang dah boleh tembak clear. Tinggal kepala belum. Belum besar sekali. Problem pertama dah nampak. Aduh, ni tanda-tanda gosok tak clear habis ni. So dia meregah kat situ. Lagi tak tadi. Ini hit nak nerus ni sikit. Okey, tak apa. So solution dia, kita kena gosok balik mana yang ada tanda-tanda ni. Biar dia kering dulu. Pasal nanti kita gosok balik. Part yang ini so far okey sikit. Ni yang dah clear. Dah clear, dah tembak hijau. Dah tembak floresen. Yang ni belum clear. Yang ni pun belum clear. Yang ni dah clear. Full settle ni. Okay guys, nampaknya kita tak berjaya menyelesaikan misi. Berjaya menyelesaikan masalah kita tadi tu, yang spray problem warna kuning kat set besar tu. So kita terpaksa packing bawa pergi jumpa sifu. So petang-petang ni free kejap. Sifu pun free, kita bawa pergi jumpa sifu sekejap. So dia adjustkan macam mana nak kasih benda tu tak ada jadi balik macam tu. Nak kata salah gosok, dah gosok habis lah. Tak tahu apa masalah dia. Cuma mungkin gosok tak cukup keras. Tak cukup nipis kot. Masih lagi ada apa, spray clear tu. Sebab tu dia jadi macam tu. Okay guys, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi ni, aku rasa kita kena jumpa sifu lah. Sebab aku tak tahu apa masalah spray tu, dia menjadi macam berbintik-bintik. Rasanya dah gosok betul lah, tapi still lagi berbintik juga. Tapi dia jadi dekat set yang besar je. Set yang paling aku takut jadilah. Jadi kat tu je. Set lain tak jadi. So aku call sifu. Sifu kata ada kat bengkel. So kita pergi bengkel. Kita hantar bengkel tengok macam mana lah. So dia touch up balik. Kok dia boleh buat ke.
dah free petang ni, bolehlah pergi tengok sekejap. Lagi pun ada geng-geng ADV juga kat sana, so boleh lepak-lepak sekejap lah. Sementara dah lama no duduk rumah ni. Kita dah sampai. Geng-geng ADV kat sini. Itu dia abang ADV kita. Itu dia abang kita. Siapa? Ui, modified tak habis ni. Modified tak habis nampaknya. Tak asal tampal lagi. Itu dia modified tak habis lagi. Apa lagi ni? Sunspray? Ha? Okay lah. Tapi kau beli dua tu kan? Halo, makan? Jangan kita kata. Assalamualaikum guys. Projek spray motor kita terkendala nampaknya. Tak tahu apa masalah dia. Banyak masalah dia sebenarnya. Cuma tak tahu nak settle macam mana. Hasil dia tak seperti yang aku harapkan. So nampaknya tinggal berfikir-fikir sama ada nak tukar kaler lain ataupun teruskan juga, tapi kena buat balik lah, bagi cantik betul-betul. Apa yang aku nampak silap kat aku adalah maybe dekat aku punya base coat, undercoat punya spray. Lepas aku buat kaji-kaji malam tadi, duk study, rupanya untuk kaler floresen ni aku tak boleh pakai base coat kalau kuning kan, sebab dia fluorescent yellow. So yellow tu boleh lah pakai untuk base coat dia, tapi tak ngam sebab kalau kuning tu lagi naik lagi daripada kalau fluorescent tu. So bila spray kalau fluorescent, dia tak nampak kalau fluorescent tu, dia still lagi kuning. Dah buat 2-3 layer pun kuning dia tu still nampak. So bila aku buat, aku baca survey-survey kat YouTube balik, tanya macam mana nak buat dia, dia orang kata the best way adalah tukar base coat dia, undercoat kepada colour putih. Dia ada dua pilihan, putih atau grey. Tapi dia kata untuk hasil yang lebih baik, lebih bagus, kena warna putih lah. So aku decide pada bincang, pada fikir-fikir apa semua, aku akan teruskan juga projek ni. Dan aku akan tukar kepada base coat colour putih. Lepas tu akan spray balik. So aku kena start balik daripada mula lah. Aku akan kena gosok balik semua set yang dah spray tu. Lepas tu lepas gosok, aku akan spray undercoat putih. Baru spray colour fluorescent tu balik. So daripada 3 hari kononnya boleh siap. Nampaknya memang tak jadi 3 hari lah. Ni pun dah masuk hari ketiga. So seminggu jugalah nak tunggu siap ni. So kita tengoklah macam mana hasil dia nanti. Aku cuba betulkan balik. Okay, nanti korang nantikan hasil dia. Alright, bye.